Boboiboy Galaxy musim 2 akan segera dimulai. Di spoiler yang dibocorkan oleh Monsta, akhirnya Captain Kaido memilih turun gunung buat bantuin Boboiboy dan kawan-kawan di misi kali ini. Dan sepertinya di arc kali ini, Monsta akan meng-highlight masa lalu dari Captain Kaido dan Feng, sekaligus pencarian kuasa elemental Voltra dengan logo Halilintar yang secara terang-terangan di spoiler. Dan apakah di arc kali ini Captain Kaido akan mengeluarkan kuasa topeng terkuatnya, yaitu topeng merah? Kalau untuk Boboiboy sih unit yakin pasti bakal dapat elemental tahap ketiga, karena di arc sebelumnya kita dapat elemental fusion lagi, yaitu Boboiboy Sofan. Jadi biar gak lama-lama, langsung saja kita mulai hashtag Nitanya Dong episode 84. Let's check this out. Nyaw. Pertanyaan yang pertama dari Ramdhani Awe, hashtag Nitanya Dong, kenapa Feng gak pernah lepas kacamatanya? Sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa Feng tidak membuka kacamatanya. Alasan yang pertama, ia menutupi identitasnya sebagai alien di bumi. Seperti yang kita tahu, sebelum penyerangan Captain Kaido, Feng tidak dicurigai sebagai alien karena fisiknya yang sama seperti manusia biasa. Namun, kalau kalian jeli, ras manusia dari planet Gogo Bugi punya warna pupil mata berwarna merah yang sama seperti Captain Kaido. Dengan menggunakan kacamata, Feng jadi bisa menutupi pupilnya yang berwarna merah dan tidak membuat orang lain curiga kalau dia bukan manusia yang berasal dari luar bumi. Alasan yang kedua, penglihatan Feng memang kurang baik sejak dari kecil. Di sana diperlihatkan kalau Feng kecil sudah menggunakan kacamata. Itu tandanya memang penglihatan Feng dari kecil sudah kurang baik. Yang hal ini membuatnya harus menggunakan kacamata. Pertanyaan berikutnya dari Kai Feng, hashtag Ditanya Dong, kenapa gaya Kak Nit selalu sama, tangan kiri di pinggang sedangkan tangan kanan menunjuk ke atas, begitu juga yang lain. Apakah tidak ada gaya yang lain? Kutunggu jawabannya ya jika dijawab. Oke, Nit jawab ya. Kalau hal itu sih jangan tanyain sama Nit, tanyainnya sama animatornya yang dia mageran, Nani, dan males bikin gerakan yang lain. Oke, di sini Bang Nat ambil alih dulu. Soalnya untuk masalah pembuatan gambar itu emang cukup sulit ya, daripada pembuatan clipnya. Apalagi dengan Nit yang suka gonta-ganti skin, tentunya pasti bakal harus bikin perbandingan gayanya antara satu gaya dengan gaya yang lain. Yang pastinya hal itu bakal menyita waktu yang jauh lebih banyak. Jadi kita memilih untuk menggunakan satu gaya, tapi skinnya itu bisa dirubah-rubah. Udah ngerti kan sekarang? Oke. Tuh kan, Nip juga bilang kalau emang animatornya males. Pertanyaan berikutnya dari Mini Cina Rofi, hashtag Ditanya Dong, buat fusion star gabungan dua zodiak, tapi pertamanya fusion Boboiboy zodiaknya Aries dan Aquarius. Mungkin ini nanti bisa Nit sampaikan kepada Bang Nat ya, soalnya memang project art mulai dikerjakan kembali. Yang hal ini pastinya bikin kalian senang dong. Pertanyaan berikutnya dari Faris Cahyo, hashtag Ditanya Dong, apakah elemental fusion bisa berpecah 3, 5, dan 7? Nit harus tegas ini ya, kalau untuk elemental fusion itu adalah gabungan elemental, sedangkan Boboiboy kan punya 7 elemental aja. Jadi mentok-mentok, seandainya Boboiboy bisa melakukan pecah dengan elemental fusionnya, dia cuma bisa mengeluarkan 3 elemental fusion di waktu yang bersamaan. Tapi hal ini masih menjadi spekulasi kami dari pihak Nastarpedia dengan bukti-bukti yang sudah ada. Pertanyaan berikutnya dari Restu Alfandi, hashtag Ditanya Dong, apakah kuasa elemental yang sudah mencapai tahap 3 tidak bisa lagi kembali ke tahap 2? Please dijawab Kak Nit. Ya tentu saja bisa dong, Dek, karena penaik
Kenaikan tahap atau tingkat pada elemental nggak akan mempengaruhi ke penggunaan elemental di tahap sebelumnya. Contoh, ketika Boboiboy air berevolusi menjadi Boboiboy ice, dia akan tetap bisa kembali mengakses kuasa elemental airnya. Cuman dari segi kekuatan, elemental ice jauh lebih kuat. Sama aja seperti Boboiboy Taufan yang sudah berhasil berevolusi menjadi Boboiboy beliung. Dia tetap bisa kembali menjadi Boboiboy Taufan tanpa ada hambatan. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Hafiz. Hashtagnya tanya dong, menurut kami apa yang terjadi di Boboiboy Movie 3? Kalau aku berharap semua elemental fusion bisa muncul semua dalam waktu yang bersamaan dan elemental tahap 3. Dah, itu aja. Please dipilih Kak Nit. Oke, Nit, jawab ya. Sebenarnya hal ini cukup rumit sih, Dek. Karena sesuai yang Kak Nit jelaskan tadi, dari 7 kuasa elemental, paling hanya 6 elemental yang bisa melakukan fusion. Itu tandanya, Boboiboy hanya bisa melakukan 3 kombinasi dalam waktu yang sama. Dengan catatan, kombinasi yang dilakukan adalah elemental-elemental yang berbeda. Contohnya seperti Frostfire, Sori, dan Gentar. Pasti mereka bisa dikeluarkan secara bersamaan karena elemental penyusunnya berbeda-beda. Beda dengan Supra, Sori, dan Sopan. Mereka semua memiliki elemental solar sebagai penyusun dari ketiganya. Jadi tidak mungkin mereka bisa berada di waktu yang bersamaan. Sekali lagi, itu hanya teori dari Nasarpedia. Yang hal ini bisa terbantahkan kalau memang monster ingin konsep yang berbeda. Pertanyaan berikutnya dari Arman Ainun. Hashtag ditanya dong, kira-kira apakah fusion gempa sama solar akan dikonsepkan menjadi Boboiboy kegelapan? Misi tidak terlalu yakin, tapi bisa jadi. Karena kalau kita lihat, yang berhubungan langsung dengan tanah dan cahaya adalah bulan. Kalau menurut Misi ya. Sementara kita tahu kalau bulan itu hanya terlihat pada malam hari. Namun untuk masalah monster akan mengadaptasi kuasa elemental kegelapan di Boboiboy fusionnya gempa sama solar, Nit juga gak bisa mastiin. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, mata.